bisa dan sukses. Yang kedua, tadi terlihat yang dihadap bayangan di sini, itu bahkan ada orang-orangnya sudah berada di luar negeri, Pak. Pertukaran pelajar, indikator pendapatan yang layak itu apa, yaitu salah satunya gaji pertama yang diterima 1,2 kali UMR. Katakan UMR 3 juta. Maka gaji alumninya kalau ingin berjumlahnya dikatakan baik, itu hanya dikatakan. Kalau kurang dari itu, maka gajinya dianggap belum baik. Tapi saya meyakini kalau tadi dorongan pelajar sekarang mahasiswa dengan sekolah yang biasa, saya jadi miri. Kalian pasti bisa mendapat menjadi orang yang amin. Kemudian kepada para dosen, saya Ikut dengan cara apa? Salah satu, alumni yang berkarakter adalah alumni yang melalui kemudahan yang positif dan jangan yang negatif, yang positif adalah jujur, suka membantu orang lain. Bekerja keras, tidak menyerah, gembira. Karena kalau kita tidak gembira bekerja, itu sudah kalah duluan gitu. Jadi kalau hal-hal yang positif
dikembangkan dalam diri kita, kita tidak itulah kalian yang kakak. Jangan mengeluarkan negatif curiga, suka menyebarkan, suka berbohong, jangan dilakukan, buang jauh-jauh. Oke, yang kedua, jadilah alumni yang berkapasitas. Alumni yang berkapasitas adalah alumni yang selalu mengisi kepalanya dengan muatan-muatan kapasitas. Apa kapasitasnya? Ilmu pengetahuan. Jadi wisuda ini bukan akhir dari belajar. Tetapi Anda harus belajar. Sampai mati kita harus belajar. Jadilah pembelajar untuk hidup. Yang ketiga, jadilah alumni yang berdaya saing. Tadi sangat luar biasa. Bahasa Indonesia kepada yang luar biasa seperti itu. Padahal target untuk lulus jangan 450, mungkin diperkirakan nilai kepala itu besar 100, dan kalian sudah melulukan 500, ini sangat luar biasa. Itu contoh budaya saya. Mungkin kawan hanya bisa bahasa Indonesia, kita bisa. Jadi kita harus lebih daripada yang lain. Kawan kalau bisa bahasa Indonesia dan bahasa Inggris, maka kita usahakan kalau bisa bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa Arab. Kalau sudah punya itu, kita berjalan kita berkapasitas, dan kita berdaya saing, Anda tinggal datang kepada perempuan, dan ayah dan ibu, bu, mak, ayah, papa, mohon doakan saya, restui saya, ayah ingin bekerja keras dan berjuang. Karena saya sudah mempunyai karakter, mempunyai kapasitas, dan mampu kalian pasti menjadi pekerjaan. Ada cara membahagiakan orang tua yang kalau ini kalian lakukan pasti orang tua senang. Mau saya kasih tahu resepnya? Mau dengan pantun saja. Kalau ada bilang, boleh menumpang mandi. Anda lulus menjadi dengan orang Anda. Tapi besok pagi sekarang jangan lagi. Tapi kalau sudah lulus jadi orang jadi siap. Terima kasih kepada Bapak. Nanti kan tampilkan ini aja kan.
Ambil sumpah kan situ loh. Kameranya kan aku depan situ. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang saya hormati Badan Pengurus Pusat dan Board Yang saya hormati Ketua Senat Stikas Borneo Lestari. Yang saya hormati Ketua Stikes, Wakil Ketua 1, 2, dan 3, Ketua Prodi S1 dan Ketua Prodi 3 Farmasi. Yang saya hormati Bapak Haniawan, yang saya hormati Bapak Sanasi selaku Ketua Parti Provinsi Kalimantan Selatan, Bapak Ibu para dosen dan anak-anak sekalian, para usahawan, para usahawan dia berbahagia. Pertama-tama mari kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwa pada pagi hari ini kita bersama berkumpul di tempat ini sehat walafiat. Salawat dan salam kita curahkan kehadirat junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau adalah guru kita. Berkaitan dengan acara sudah hari ini kami atas nama Badan Pengurus Yayasan akan mengucapkan selamat sukses semua prestasi yang telah ditunjukkan sehingga kalian berhasil menyelesaikan secara baik meraih gelar dan sarjana yang ada di lingkungan Stikes Borneo Lestari baik S1 maupun D3 Farmasi. Tidak lupa ucapan selamat juga saya sampaikan lulus keluarga orang tua wasuk dan wali sukses yang diperoleh putri bapak dan ibu sekalian tidaklah lepas dari peran serta bapak dan ibu yang sehari-hari yang membimbing para usahawan dan hadirin yang berbahagia. Pada era globalisasi seperti saat ini, persaingan pasar kerja semakin ketat. Oleh karena itu, para usahawan tidak bisa hanya berpikir mencari pekerjaan, tetapi harus berpikir untuk membuka lapangan pekerjaan. Karena dengan terbukanya pasar bebas membuat persaingan saja kerja semakin sengit. Karena mereka hanya harus bersaing dengan para dalam negeri, tetapi juga para luar negeri. Secara umum, pemetaan harapan tenaga kerja diprediksi tidak akan sebanding dengan peluang kerja yang ada. Tantangan ini tentu dirasa sangat berat, tetapi dengan usaha doa dan tawakal kepada Allah, insyaallah apa yang dicita-citakan dapat terwujud. Salah satu usaha yang harus dilakukan oleh para usahawan adalah dengan mengubah cara berpikir dan berorientasi sebagai pencari kerja menjadi pencipta lapangan kerja. Oleh karena itu, para usahawan memerlukan satu kompetensi khusus untuk bertahan dan bersabar dalam perjuangan yaitu adversity quotient. Inilah yang dipahami sebagai kecerdasan memahami kesulitan atau kemampuan bertahan dalam berbagai kesulitan dan tantangan yang dialami. Para usahawan yang berbahagia, sadarilah bahwa salah satu pihak yang telah berkontribusi secara saintifik dalam perjalanan negara hingga orang tua.
perjuangan dan pengorbanan mereka mendukung cita-cita saudara-saudara yang pernah berjuang bagi kemerdekaan matematika. Tak akan cukup seluruh santai yang saya pinjaman nanti untuk membayar pengorbanan mereka. Saudara masih kecil, hingga saat ini telah menjadi sarjana. Yakinlah bahwa kesan saudara sangat pasti doa di rumah mereka. Oleh karena itu, berjanjilah bahwa saudara akan selalu berbuat baik kepada mereka, menjaga dan berusaha membahagiakan mereka di sisa-sisa usia mereka di dunia, atau bertekadlah untuk rutin mengirimkan doa kepada mereka yang telah wisudawan dan wisudawati yang berbahagia, marilah kita maknai secara acara wisuda ini bukan hanya sebagai seremoni yang belaka, tapi sebagai pertanda keberhasilan seseorang dalam meraih akademik. Terlebih penting lagi jika yang sudah menjadi momentum keberhasilan yang diperoleh para wisudawan dan wisudawati sebagai langkah awal untuk mencapai tujuan selanjutnya. Tugas dihadapi atas lebih berat dan kompleks dibandingkan sebelumnya. Karena itu hendaknya disadari bahwa keberhasilan yang dirayakan pada hari ini tidaklah lain awal dari perjalanan panjang dalam mengalami melakukan karir di depan yang syarat dan tantangan. Sekali lagi kami atas nama pengurus yayasan pada kesempatan yang baik ini juga menyampaikan terima kasih kepada seluruh dosen, ketua STIKAS, dan seluruh tenaga pendidikan yang telah memberikan menghasilkan alumni yang daya saya tinggi nantinya akan mendapatkan membawa nama citra almamater STIKAS Bogor Lestari. Mudah-mudahan Allah memberikan petunjuk dan kekuatan dan kekuatan mampu menjalani hidupnya di depan sahabat ayat dengan gereja yang bersih. Apalagi kepada para wisudawan perlu disadari bahwa iman dan ilmu itulah tidak bisa dijarah oleh siapapun. Dan kita membutuhkan kawan intelektual yang mau menerapkan teman dan ilmunya untuk kesejahteraan masyarakat. Akhirnya, sekali lagi saya ucapkan selamat keberhasilan dan meraih gelar yang selamat dalam cara untuk memulai langkah pengabdian lebih lanjut. Selanjutnya, saya ingat hadapilah tantangan kemampuan dan keberhasilan yang selalu terasa dititipkan dari waktu ke waktu. Saya ingin menambahkan apa yang disampaikan oleh Pak di dalam laporan bahwa selain dari ada pertukaran mahasiswa dengan ke Mesir kemarin juga ada mahasiswa yang dilakukan pertukaran dengan Lincoln University sebanyak 10 orang. Jadilah dalam mistikasi yang mengatakan selamat berhari. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Budiman Simanos, selaku pengurus ketua pengurus Yayasan Borneo Lestari. Prosesi RW. Prosesi student. Penyerahan jasa sekolah tinggi ilmu kesehatan Borneo Lestari oleh tuasana ketua sekolah tinggi ilmu kesehatan Borneo Lestari kepada ketua senat dan ketua sekolah tinggi ilmu kesehatan Borneo Lestari dipersilakan berdiri. Lulusan diploma 3 farmasi sekolah tinggi ilmu kesehatan Borneo Lestari Banjar Baru. Ari Syafira dari Tanzania, ahli bahasa farmasi, putri dari Bapak Kandung Aris Mulyono dengan gelar kumulatif 3,5 dengan predikat lulusan dengan ujian. Afis Triasti, ahli bahasa farmasi, putri dari Bapak Puji Hartono dengan indeks prestasi kumulatif 3,62 dengan predikat lulusan dengan ujian.
Afifah Izzati, ahli Madiofarma, putri dari Bapak Haji Muhammad Yusra, dengan prestasi kumulatif 3,57 dengan predikat lulus dan mulia dengan pujian. Nosani Watama, ahli Madya Farmasi, putri dari Bapak Priyo Gotomo, dengan deklarasi kumulatif 3,84 dengan predikat lulus dan lulus dengan pujian. Ahmad Junaid, ahli Madya Farmasi, putra dari Bapak Syafudin, dengan indeks prestasi kumulasi 3,57 dengan predikat kelulusan lulus dengan ujian. Rian Saputra, ahli Madya Farmasi, putra dari Bapak Deni Muhantoro, dengan indeks prestasi kumulasi 3,61 dengan predikat kelulusan lulus dengan ujian. Rizka Monika Putri, ahli Madya Farmasi, putri dari Bapak Suwaidi A, dengan prestasi kumulasi 3,62 dengan predikat kelulusan lulus dengan ujian. Ahmad Ariyadi, ahli Madya Farmasi, putra dari Bapak Haji Adianto, dengan indeks prestasi kumulatif 3,05 dengan predikat kelulusan lulus dan sangat memuaskan. Siti Alisa, ahli Madya Farmasi, putri dari Bapak Isa, dengan indeks prestasi kumulatif 3,64 dengan predikat kelulusan lulus dengan ujian. Mundur. Siti Mahyani, putri dari Bapak Haji Samsuri, dengan indeks prestasi kumulatif 3,78 dengan predikat kelulusan lulus dengan ujian. Mutiara, ahli Madya Farmasi, putri dari Bapak Surya Murni, dengan indeks prestasi kumulatif 3,45 dengan predikat kelulusan lulus dengan sangat memuaskan. Wahyuni Hadila, ahli Madya Farmasi, putri dari Bapak Sutrisno, dengan indeks prestasi kumulatif 3,79 dengan predikat kelulusan lulus dengan ujian. Elsita Wongkandungan, ahli Madya Farmasi, putri dari Bapak Hatta Taruna, dengan indeks prestasi kumulatif 3,45 dengan predikat kelulusan lulus dan sangat memuaskan. Novita Usari, ahli Madya Farmasi, putri dari Bapak Amir Yadi, dengan indeks prestasi kumulatif 3,56 dengan predikat kelulusan lulus dengan ujian. Putri Nur Yuliadita, ahli Madya Farmasi, putri dari Bapak Suwardi, dengan indeks prestasi kumulatif 3,54 dengan predikat lulus dengan ujian. Ujian. Prila Rianika, ahli Madya Farmasi, putri dari Bapak Ruspandi, dengan indeks prestasi kumulatif 3,46 dengan predikat kelulusan lulus dengan sangat memuaskan. Anissa Nasira, ahli Madya Farmasi, putri dari Bapak Hamdan, dengan indeks prestasi kumulatif 3,89 dengan predikat kelulusan lulus dengan ujian. Berkah Mulia Mulyastri, ahli Madya Farmasi, putri dari Bapak Haji Ibrahim, dengan indeks prestasi kumulatif 3,53 dengan predikat kelulusan lulus dengan ujian. Pak.
Dewi Sri Astri Alimaya Farma Farma Putri dari Bapak Farma Farma dengan prestasi kumulatif 3,25 dengan predikat lulus dengan sangat memuaskan. Evi Rasmanti Aprinti Alimaya Farmasi Putri dari Bapak Samsu Meriza dengan prestasi kumulatif 3,51 lulus dengan pujian. Bulan Rianti Alimaya Farmasi Putri dari Bapak Agus Susanto dengan indeks prestasi 3,52 lulus dengan pujian. Lulusan Sarjana Farmasi Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Borneo Lestari Banjarbaru. Agus Setiawan Sarjana Farmasi Putra dari Bapak Hamzah dengan indeks prestasi kumulasi 3,02 lulus dengan sangat memuaskan. Himatun Nisa Sarjana Farmasi Putri dari Bapak Haji Pudrajwa dengan prestasi kumulatif 3,01 lulus dengan sangat memuaskan. Khotimatul Husna Sarjana Farmasi Putri Bapak dari Bapak Haji Hasan dengan prestasi kumulatif 3,07 lulus dengan sangat memuaskan. Adinda Dinda Silva Sarjana Farmasi Putri dari Bapak Zainuddin dengan prestasi kumulatif 3,43 lulus dengan sangat memuaskan. Ahmad Riyad Sarjana Farmasi Putra dari Bapak Saifullah dengan prestasi kumulatif 3,27 lulus dengan sangat memuaskan. Ainoria Sarjana Farmasi Putri dari Bapak Junaidi Fahmi dengan prestasi kumulatif 3,36 lulus dengan sangat memuaskan. Ainun Hayati Sarjana Farmasi Putri dari Bapak Ardiansyah dengan indeks prestasi kumulatif 3,00 lulus dengan sangat memuaskan. Aliana Mirasari Sarjana Farmasi Putri dari Bapak Emiyadi dengan indeks prestasi kumulatif 3,47 lulus dengan sangat memuaskan. Amelia Putri Sarjana Farmasi Putri dari Bapak Almarhum Kang Hamdan dengan indeks prestasi kumulatif 3,57 lulus dengan ujian. Kemana? Masih yang publik? Ya kita bisa nggak apa-apa. Anissa Ahlan, Anissa Sarjana Farmasi Putri dari Bapak Kepulauan Indonesia dengan indeks prestasi kumulatif 3,24 lulus dengan sangat memuaskan. Hati itu loh, ada langga, ada langga nanti. Anissa Fauzia Zajar, Sarjana Farmasi Putri dari Bapak Almarhum Haji Zainal Wahadi dengan indeks prestasi kumulatif 3,54 lulus dengan ujian. Anissa Hidayah, Sarjana Farmasi Putri dari Bapak Herlian dengan indeks prestasi kumulatif 3,25 lulus dengan sangat memuaskan. Hey.
Arif Agung Jatmiko, Sarjana Farmasi Putra dari Bapak Almarhum Arifian Sugiarto dengan prestasi kumulatif 3,52 lulus dengan ujian. Arni Fitriani, Sarjana Farmasi Putri dari Bapak Bisa Pamiti dengan indeks prestasi kumulatif 3,53 lulus dengan ujian. Ayu Diani Fitri, Sarjana Farmasi Putri dari Bapak Suryadi ST dengan indeks prestasi kumulatif 3,26 lulus dengan sangat memuaskan. Bagus Ade Pangestu, Sarjana Farmasi Putra dari Bapak Dr. Sugiono dengan indeks prestasi kumulatif 3,41 lulus dengan sangat memuaskan. Cahaya Yuligen, Sarjana Farmasi Putri dan Bapak Dr. Andes Rani dengan indeks prestasi kumulatif 3,77 lulus dengan ujian. Devia Cinta Rahman, Sarjana Farmasi Putri dari Bapak Iqbal Simamatu Rahman dengan indeks prestasi kumulatif 3,24 lulus dengan sangat memuaskan. Elisa Hindriani, Sarjana Farmasi Putri dari Bapak Kateri dengan indeks prestasi kumulatif 3,18 lulus dengan sangat memuaskan. Herbit Kadino Rahman, Sarjana Farmasi Putri dari Bapak Rahmatullah dengan indeks prestasi kumulatif 3,34 lulus dengan sangat memuaskan. Itu loh lihat lakban. Nah, ngalamin Fitria Hayama, Sarjana Farmasi Putri dari Bapak Juanda dengan indeks prestasi kumulatif 3,63 lulus dengan ujian. Fitria Mahmuda, Sarjana Farmasi Putri dari Bapak Zubairi dengan indeks prestasi kumulatif 3,6 lulus dengan ujian. Dina Rizki Zania, Sarjana Farmasi Putri dari Bapak Almarhum Haji Fauzia S.A.B. dengan indeks prestasi kumulatif 3,63 lulus dengan ujian. Hartini, Sarjana Farmasi Putri dari Bapak Haji Masjiando dengan indeks prestasi kumulatif 3,36 lulus dengan sangat memuaskan. Hermin Hermantera, Sarjana Farmasi Putri dari Bapak Dr. Andes Hermanto dengan indeks prestasi kumulatif 3,18 lulus dengan sangat memuaskan. Indah Anissa Aji Sukman Igil, Sarjana Farmasi Putri dari Bapak Haji Ade Sugandri Igil SH dengan indeks prestasi kumulatif 3,4 lulus dengan sangat memuaskan. Isna Widiyati, Sarjana Farmasi Putri dari Bapak Almarhum Haji Asidi dengan indeks prestasi kumulatif 3,41 lulus dengan sangat memuaskan. Jahratun Nadia, Sarjana Farmasi Putri dari Bapak Ahmad Junaidi dengan indeks prestasi kumulatif 3,19 lulus dengan sangat memuaskan. Japia, Sarjana Farmasi Putri dari Bapak Haji Ahmad dengan indeks prestasi kumulatif 3,01 lulus dengan sangat memuaskan.
Joko Amulyanto, sarjana farmasi putra dari Bapak Sudirman dengan deklarasi kumulatif 3,4 lulus dengan sangat memuaskan. Junaidi, sarjana farmasi putra dari Bapak Darmani dengan deklarasi kumulatif 3,26 lulus dengan sangat memuaskan. Kevin Febrian Wardana, sarjana farmasi putra dari Bapak Sukardi dengan deklarasi kumulatif 3,43 lulus dengan sangat memuaskan. Lesbian Gili Silia Putri sarjana farmasi putri dari Bapak Almarhum Warno dengan deklarasi kumulatif 3,57 lulus dengan ujian. Lulu Damayanti, sarjana farmasi putri dari Bapak Haji Dahlian dengan deklarasi kumulatif 3,43 lulus dengan sangat memuaskan. Muhammad Agus Burhani, sarjana farmasi putra dari Bapak Baseli dengan deklarasi kumulatif 3,11 lulus dengan sangat memuaskan. Muhammad Arif Fakhrizi, sarjana farmasi putra dari Bapak Sutino dengan deklarasi kumulatif 3,59 lulus dengan ujian. Muhammad Rumiyah, putra dari Bapak Fatimu dengan deklarasi kumulatif 3,1 lulus dengan sangat memuaskan. Muhammad Fahmi, sarjana farmasi putra dari Bapak Haji Hilman dengan deklarasi kumulatif 3,33 dengan pendidikan pendidikan lulus dengan sangat memuaskan. Kepada Ketua Senat dan Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Borneo Lestari, kita silakan duduk kembali. Terima kasih. Bapak Ibu, para hadirin yang kami hormati, para wisudawan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Borneo Lestari sudah kenal lulusan saya dari ahli magang tahun 2020-2021. Baik, sebelum kita lanjutkan acara selanjutnya, untuk Pak Muslim kan di jadwal acara itu jam 11 lah ya. Nah, mestinya kan ketua papinya sudah ada. Sudah. Kenapa kan tadi di telepon Pak Muslim? Sudah, Pak. Sudah di jalan-jalan Bu Putri. Oh, sudah di jalan. Ini sudah di jalan. Selanjutnya adalah pemutaran video dari salah satu prestasi mahasiswa kami yang bernama Muhammad Rizki Hidayat yang telah mengikuti student exchange program 2021 oleh International Financial Student Federation. Kami silakan. Baik, Bapak Ibu, para hadirin yang kami hormati, berikut adalah video yang diberikan yang telah diupload dari Sohab University. Sohab University ini berada di Kairo, Mesir. Baik,
Izinkan saya menyampaikan informasi sedikit bahwa telah diselenggarakan Student Exchange Program 2021 oleh International Pharmaceutical Students Association atau ATIAZA. Program ini merupakan program terbesar yang diselenggarakan setiap tahun dengan lebih dari 1.000 mahasiswa di seluruh dunia. Adalah pendidikan salah satu mahasiswa kebanggaan kami yang bernama Noris Hidayati menjadi salah satu mahasiswa yang terpilih dalam program ini. Dalam kegiatan sekolah tinggi Kalimantan Borneo tadi bersama dengan mahasiswa Fakultas Farmasi berhasil mendirikan salah satu mahasiswa yang bernama Marisky Hidayat Tua. Dan kebenaran Marisky Hidayat Tua ini adalah salah satu mahasiswa dari program S1 Farmasi. Dan saat ini Marisky Hidayat Tua menjabat sebagai ketua mahasiswa. Mahasiswa dari Universitas Borneo Sabit terpilih menjadi salah satu perwakilan dari Indonesia untuk mengikuti program ini di negara-negara dan ditempatkan di Jakarta Soha yang dinaungi oleh Egyptian Pharmaceutical Student Federation atau IASA. Dan Soha ini berbasis di Soha sendiri. Dan alhamdulillah ada juga kegiatan social time dan pengenalan budaya. Dan mahasiswa atas nama Noris Hidayat Tua mendapatkan kesempatan untuk bisa diliput dalam TV interview oleh salah satu TV nasional yaitu Mas P. Dan berikut adalah panggilannya. I'm so happy that finally I can get a chance to learn here, to feel the difference between pharmacy and pharmacy and pharmacy. It's really, really interesting. And I will continue it. I'm so glad that I can get it. Saya mau kasih mencari orang I feel there's no
injured here. Baik, Bapak-Ibu, para hadirin yang kami hormati beserta para